soalan yang Allah Ta'ala tanya ni bukan tanya orang di zaman Nabi saja dak, bahkan tanya seluruh dunia manusia siapakah hari kiamat. Tak dengar lagi kau ajaran Islam hok orang dak sapa sia male sia male, walaupun dengan matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak adalah rasul, tapi orang hok terima saka Nabi masih lagi dak ada siapakah hari kiamat. Duk wayak sia male Islam kau orang. Bahkan misal katanya ada orang Islam kita hok tak padu, tak dengar, tak sim mengaji, duduk pasang dia, lepas tu tambah-tambah lagi orang Islam sendiri menetek Islam. Allah teruk nah. Kalau dia orang kafir menetek Islam tak ada gapo, sebab gapo? Sebab tabiat orang kafir hok pasang ganah-ganah bakang tu pasang dia dah yang menetek Islam. Tapi kalau lah ada orang Islam duk menetek Islam dia sendiri, orang Islam tak boleh terima kebenaran, apa kita nak kata lagu mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat 68-73 Surah Al-Mu'minun. Sambung daripada ayat belum pada ni, iaitu hubungi dengan orang-orang yang hati cemar, orang yang kelakuan tak molek, takabur, kufur, angin, lawe ugamu, lawe rasul. Allah pun ayat mereka itu akan duduk di dalam neraka dalam keadaan bertepik, jerit, ataupun bila kena bala di atas muka dunia, mereka itu berada di dalam keadaan yang sangat-sangat susah nak cari jalan keluar dalam hidup. Maka Allah pun royak dengan sebab sombong ataupun takabur puak-puak ni menyebabkan Allah buat turun bala. Mari ayat yang ke-68 utama sekali orang-orang di zaman Nabi SAW yang duduk di dalam banyakat, Nabi baca Quran, Nabi duduk dakwah, duduk wayak, tapi puak-puak dia tak terima ajaran. Tak saya dengar Quran, ngejek, kata ke Nabi, gila, pecah belah. Allah wayak di dalam ayat ni, beberapa perkara jahat atau pengkaruknya orang di zaman Nabi yang tak beriman kepada Nabi. Mari ayat yang ke-68 Allah Ta'ala firman tanyanya, maka adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran yang disampaikan kepada mereka? Maknanya tak faham kau lagu mana hak Nabi duk kecek, Nabi duk sapa, duk baca. Nah, begitulah. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemah 1089, yakni tidakkah, tidaklah sepatutnya mereka ingkar
Kerana kalau mereka memikirkan dan memahami ajaran agama yang berulai-ulai disampaikan kepada mereka, tentulah mereka akan beriman. Hak ni hak cerak-cerak dah. Dah Nabi duduk di dalam tamneng Rasul ni 22 tahun lebih. Lepas tak care dalam masa 22 tahun ni tak nak dengar Quran walaupun sepatah. Ai, mustahil sama sekali. Sebab Nabi ajaran dia pada waktu tu Quran saja. Wahyu yang di wahyu oleh Allah Ta'ala Quran. Lepas tu kata-kata Nabi, hak Nabi dia sebut dua perkara tu, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran hadis. Tu lah. Tak ada lebih pada tu. Atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka yang telah lalu. Ini soalan yang Allah Ta'ala tanya. Tak biasa ke? Tok nenek tak tahu apa lapih. Puak-puak dia tak ada orang ke duk bui amare, duk bui ajare. Beringat-beringat. Yakni Rasul kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawakan agama Allah itu bukanlah perkara baru. Bahkan umat-umat yang telah lalu telah menerima kedatangan Rasul masing-masing. Alhamdulillah. Ni soalan yang Allah Ta'ala tanya ni, bukan tanya orang di zaman Nabi saja dak. Bahkan tanya seluruh dunia manusia, siapakah hari kiamat. Tak dengar lagi ke ajaran Islam hok orang dak sapa sia male, walaupun dengan matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak adalah rasul, tapi orang hok terima saka Nabi masih lagi dak ada siapakah hari kiamat, dak wayak sia male Islam ke orang. Bahkan misal katanya ada orang Islam kita hok tak padu, tak dengar, tak sim ngaji, duduk pasang dia, apa tu tambah-tambah lagi orang Islam sendiri menetek Islam. Allah teruk nah. Kalau dia orang kafir menetek Islam tak ada gapo. Sebab gapo? Sebab tabiat orang kafir hok pasang ganah-ganah bakang tu pasang dia dah yang menetek Islam. Tapi kalaulah ada orang Islam duk menetek Islam dia sendiri. Orang Islam tak seterima kebenaran. Apa kita nak kata lagu mana? Dah orang Islam kita sendiri menentang. Nak, ani? Walaupun Allah tak ada wayak ha orang Islam dalam ayat ni. Wayak ha orang kafir. Tak dengar kau, tak kenal kau, tak faham kau. Hak Nabi duk baca. Mari pula ayat 99. Atau kerana mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya. Padahal bukan macam tu. Orang okay, yang duduk sekali dengan Nabi, tak kenal Nabi ke? Oi, penpai medai. Nabi ni lahir di Mekah. Besar di Mekah. Siapa kau dilatih jadi Rasul? Tak kenal ke? Tak ada orang kenal. Supaya kita tak... Kalau misal katanya orang tanya kita, tak kenal kau orang yang duduk sekampung dengan kita, yang kecil, yang beranak di kampung tu besar, hijau, boleh tamneng. Kita tak kenal ke dia? Tak. Pempai medai kita tak kenal dia. Kita cerak kenal dia dah. Dia pun duduk saing dengan kita, duduk gelomok, duduk makan sekali, main sekali, yang kecil lagi. Ni tu saya tanya. Tanya ni, tak ada nak kepada jawab apa dah. Nak jadi kemah, nak jadi kejap. Kuam penting orang di zaman Nabi. Bapa boleh tak terima Nabi. Bapa dok apabila Nabi boleh apa ni dilantik menjadi rasul, puak-puak dia menetek. Padahal belum pada tu tak ada nampak menetek gapo. Tak ada nampak lawan gapo ni. Nabi duduk sekali dengan orang ramai. Semua orang pakat yomrab, pakat pujon, puji Nabi katanya al-amin, iaitu nya orang yang boleh dipercayai, orang yang beramanah. Uji Nabi ni Masya Allah, tak ada seorang pun menetek Nabi belum pada dia jadi Rasul. Tapi mula Nabi jadi Rasul duduk tak lama. Ada lalu dah orang menetek, orang mai apa? Mai audui dengan ajaran Nabi. Ini tak ada arah fitrah manusia hak pasal ganah-ganah, pasal kedebar. Ada itipun duduk di tangan dia, dia tak jang sama sekali. Terutamanya orang-orang yang kedabar-kedabar dalam Mekah pada zaman itu, ia rapai dai dengan
kerosolan Nabi tu. Maknanya tamnen Nabi duk gi baca Quran, duk gi royak kepada puak-puak dia. Apa ni Muhammad? Dulu mung anak yatim, pergo kambing, baca surat tak pandai. Tu mujung orang tino sore ambil mung jadi jadi tok lelaki. Lagu tu pakak kecep no puak-puak dia. Seolah-olah katanya ku gali habis cerita-cerita Nabi hak pasal dulu-dulu yang korek habis korek. So ya, hak saya duk baca dalam kitab dalam tafsir orang tak menetel Nabi. So di segi akhlak. Hak ni tak ada siapa tek katanya Nabi buruk akhlak, tak ada. Tapi Nabi hak orang conti dia pecah belah, gila. Bawa ajaran baru. Apa lagi? Banyak. Sihir. Duk baca benda ngomongai. Ajaran syaitan. Ini adalah puak-puak kafir pada zaman dia tu duk kata kepada Nabi. Masya Allah. Sarapat yang. Tapi so ya. Puak-puak kafir tak kata kepada Nabi. Iaitunya. Hak akhlak. Ini sebab itulah. Terpuji sungguh Nabi ni di segi akhlak. Lepas tu semua orang lah gitu juga. Tak ada kira dah, jadi pendakwah ke, jadi cikgu, ustaz, babo, kena akhlak mulia. Orang ada akhlak mulia ni, alhamdulillah, adanya benda hak terpuji pada diri dia. Lepas tu galaknya, orang ada akhlak mulia, imej dia molek. Ni hak Nabi royak dia dalam hadis. Orang ada imej molek, insya-Allah akhlak dia molek. Orang ada imej dia tak molek, duk gonye ngok-ngok. Akhlak dia pun lagu tu. Minta maaf ni, saya sebut. Apa boleh kita tengok setengah-setengah orang yang berilmu tapi cerca kat orang, kata kat orang, maki kat orang. Kata huduh-huduh kat orang. Cek katanya akhlak dia tak molek tu. Imej dia tak sempurna, tak molek. Orang apabila molek dua perkara tu, alhamdulillah dia terpuji nada. Walaupun benar hak yang nak kecek tu, kira katanya kata benar mulut, nak royak nak kata, tapi dia tak kata betul-betul, dia liang. Maknanya kata perkataan yang lemah lembut, sopan santun. Ni akhlak pendakwah. Pas Nabi pun lagu itulah. Kalau kita tanya Nabi manusia tak? Ya, Nabi manusia makan, minum, beristeri, ada anak, jalan dalam kedai, gi rata situ sini. Nabi serupa, tabiat Nabi serupa dengan manusia biasa. Pas Nabi tak kecut hati ke? Kecut hati serupa tu. Nabi kreat tak? Saya tak berani nak ayat katanya Nabi kreat, tapi tabiat manusia ni kreat. Cirak je kena ada. Tapi Allah Ta'ala pelak cahaya Nabi. Allah royak katanya, aku tahu benda hak manusia duk kata kepadamu. Tapi ubat dia ke apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Hendaklah mung, hey Muhammad, banyak bertasbih, banyak sebut nama Allah. Dan banyaklah masuk dalam mananya, wibat jadi banyak semaya. Sebab tu amalan Nabi, bekalan hidup Nabi ni, dia banyak ingat kepada Allah, banyak semaya. Banyak terikat dengan Allah. Belum pada yang nak kecek dengan sahabat dia, belum pada yang nak rabai, ya rabai kepada Allah Ta'ala dulu, belum pada yang nak kecek sesama sahabat. Ini hidup Nabi. Tuhan pun royak melalui ayat-ayat pasal ini. Nak jadi Nabi tu tamcai tenten. Nabi dia tamcai dulu lagi. Sejak daripada mula-mula terima wahyu tu. Yon sejarah sikit. Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan pak saudara dia. Nama Waraqah bin Naufan. Waraqah ni orang mata buta. Dia zaman dulu dia ugamu, jahiliyah, semua tak kong juga. Tapi berbelakang-belakang dia ugamu Kristian. Dia baca kitab Injil, kitab Taurah. Dia ngapa ingat mulut. Waraqah duduk di Mekah pada waktu tu.
Siti Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan Warakah. Hei Warakah, ni Muhammad ni pelak ni berlaku atas diri dia. Jumpa dengan orang yang tak biasa, tak biasa kenal dengan dia, iaitu Jibril. Warakah dengar hak Nabi duk royak so. Warakah katanya, "Hadza namus." Gapo tu? Tulah utusan langit mari kepada mu. Tulah Jibril. Warakah kecek daripada isi hak dia duduk ngapa dalam kitab Taurah, kitab Injil, royak selalu kepada Nabi. Mung akan dilatih menjadi seorang rasul. Tengok. Nabi dengar sendiri Warakah duk royak kepada dia. Mung dilatih sebagai seorang rasul dalam umat ni seperti mana disebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu. Mung akan dihetar, dimaki, dikata huduh oleh orang-orang Mekah dan orang yang tak setuju dengan mung. Dan satu hari sikit lagi mung akan dihambak keluar daripada bumi Mekah. Sehingga Nabi sendiri apabila dengar Warakah kecik macam tu, Nabi tanya, "Awamukhrijiyahum?" Adakah orang ramai tu akan halau aku keluar daripada bumi Mekah ni? Warakah ayatnya, "Na'am." Ya, mung akan dihambak keluar daripada bumi Mekah, tapi satu hari sikit lagi mung akan klik semula ke bumi Mekah. Ni tengok ni ayat katanya tekah Nabi umur 40 tu. Ya reti dah. Cara hidup dia katanya dia duduk dalam tamnang ni bukan tamnang pasal orang pakak duk puja duk puji dak, tapi tamnang hok pasal kena pacen dengan benda-benda hok berat-berat belaka. Kena pergi duk lawai, bukan lawai pasal gocoh ke apa dak. Kena duk pergi jual dengan orang-orang hok pasal main hinduai dengan Islam. Nak pergi cokeh manusia, nak jadi cuci bersih, bukan mudah. Cuba kita gambar di zaman learning. Gambar zaman-zaman learning, kita nak pergi cokeh orang hok pasal tak reti sikit habuk ha Islam. Ataupun nak pergi cokeh orang kafir, nak uji dia dia faham Islam, nak uji reti Islam. Bukan mudah tu. Terutamanya orang tamnai tinggi-tinggi. Dia tak dengar orang mudah-mudah. Orang pasang kedabar-kedabar, ah jangan. Orang tamada kacau-kacau, mari nak kecek dengan dia, nak royak ke dia. Hambak ke dia. Ha tu. Tapi alhamdulillah Nabi ni dengan sebab apa? Banding supo dengan telaga kena pergi cari timur. Gambar? Umumnya timur kena cari telaga. Tapi Nabi ni dia kena pergi cari orang, bukan orang kena mari cari dia. Kena royak. Masya-Allah, hijau ni berat. Sebab itulah Allah waktu turun ayat mula-mula tekah lepas pada Iqra tak lama turunnya, "Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Tengok ni, Tuhan ajar Nabi, "Hei orang selimut, bangun. Memberi amaran kepada orang. Mungkin membesar mengagungkan Allah Tuhan kamu. Pakaian kamu hendaklah bersih." Tengok. Pakaian ni, walaupun ulama ada duk tafsir lain daripada pakaian, tapi umumnya wathiyabaka fatahhir, hendaklah mung bersihkan tubuh badan kamu pakaian. Sebab tu orang nak dakwah, orang kena cuci, kena bersih. Piyah jangan duk hitam. Mana cerita tu? Ha tu. Kena jadi sangat-sangat sedap tengok muka dia, tubuh badan dia. Sehingga setengah-setengah dalam kitab yang katanya kita nak pergi kecek dengan orang dia, kena we pakai supah, reap roy, na cuci tu. Bukan arti katanya lari pakai selipar kepik, selipar plastik tu dak. Pakai lagi tak ada apa, tapi kuam na cuci tu orang tengok pak. Oh, kalau dia pakai yang seragam dia panggil. Maknanya molek pakai mari kecek pun lemah-lembut, masuk dengan orang, hormat kepada orang. Dengar wah orang kata, bukan nanti nak kecek semata. Alhamdulillah. Lepas tu berilmu, warak, baik, pandai kecek, pandai deng,
orang. Oh, hak ni kira katanya subyot manusia. Nabi tu kira katanya subyot manusia dah tu. Tapi bukan semua orang turut Nabi. Itulah bila kita dengar ayat-ayat pasal ni, sejarah pasal ni, gambar katanya hak Nabi, rasul-rasul zaman-zaman dulu duk kecek, duk royak, duk seru tu adalah macam itulah yang Allah Taala atur. Apa tu? Kita orang terima saka Nabi, terima saka rasul ni, Allah. Nak makan saka banyak mana tak tahu. Sebab tu marilah kita pakat makan saka belakang ni. Saka Nabi iaitu nya ilmu. Pakat terima ilmu, ajaran Islam, ajaran hak paling molek sekali dalam hidup kita untuk kita hidup selamat dunia dan selamat di akhirat. Itulah lebih kurang lah. Ayat saya baca banyak-banyak ayat saat ini, tapi terjemuh hanya 2-3 ayat lah. 2 ayat lah. InsyaAllah kita sambung semula ayat yang ke-70 dan seterusnya. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.